Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Abing Channel biasa. Channelnya peternak jeli-jelian bos. Nah, oke, kali ini saya akan menginformasikan saja. Nah, ini untuk kambing saya yang tadi siang ya. Tadi siang itu sudah kelentrang-kelentrang dan sudah saya tabur sama garam kemarin bos, dengan video yang kemarin gitu. Cuma saya tabur di mulutnya. Nah sekarang sudah ini bos, sudah lahap ya makannya. Ya nek cangkem semunuku ya mungkin cuma seperti itu bos, lima mangan duku-duku ya wis kurang nukui kerak-kerak. Sepenting dia sudah mau makan seperti itu bos. Dan alhamdulillah dilihat dari aura wajah si mungil ini, nah itu ini sudah ceria gitu dan mau makan dengan lahap. Nah itu yang itu ya bos, yang dalam itu ya. Nah kalau yang ini, kalau yang ini kan dari kemarin juga sehat-sehat saja. Nah ini yang ini, yang ini bos, kemarin tadi siang sempat kelentrang-kelentren dan saya tabur garam sesudah 15 menit berlalu sampai 20 menit saya kasih air gula merah gitu. Caranya ya air apa gula merah itu kira-kira 2 jempol ibu jari kaki itu. Nah itu cuma saya rebus. Nah nanti kalau sudah mendidih terus didinginkan ya airnya, kira-kira setengah gelas saja dikasihkan kepada si kambing ini. Nah terus selang 1 jam lagi bisa dikasih lagi gula merah yang tadi sisa tadi lho bos, berdi ombek yang tadi kan masih sisa. Nah itu di kasihkan lagi sampai habis ya bos. Nah ini ya paling tidak yang godok ya 2 gelas wae itu, nek sak jembangan gak arti godok, nek sampai habis ya ngantek wedhuse godri bos. Nah ini alhamdulillah bos sudah mau rebutan dengan temannya ya, dia makannya seperti itu bos. Alhamdulillah itu, semoga ini sehat ya bos. Nah yo setelah saya kasih ya wis ngene iki mau makan seperti ini. Nek sesuk pulih meneh kaya mau kaya meneh arep tak tablek garam 2 sendok paling tidak bos. Ini setelah saya perhatikan lah, ini kan makan sore bos, ini sekitar sore jam 5-an ya, ini saya kasih untuk makan sore seperti ini. Ini sudah lahap bos seperti ini alhamdulillah. Nah untuk tutorial menabur itu sudah saya berikan di video kemarin ya bos. Nah dan alhamdulillah sekarang sudah mau rebutan dengan temennya itu bos. Nah bos sudah menyetili gedung-gedungan sing pateng celemrik seperti itu gitu. Nah dan sudah tidak ngemut pakan lagi. Nah kemarin ini kan ngemut bos, jadi nggak mau makan, cuma ngemut makanan itu loh yang kemarin. Nah sekarang alhamdulillah sudah lah bos. Nah oke, untuk teman-teman yang masih ini ya belum tahu, misalnya ini kambing ini kenapa kok cuma meneng bae malas makan atau cuma bengok-bengok kecil, nah itu silahkan. Kalau usia di bawah 3 bulan, Anda tabur garam dulu saja sama pemberian air gula merah untuk biar tidak lemas atau untuk menambah daya tahan tubuh si cempe ini ya bos, seperti itu. Nah segitu saja bos informasi dari saya, dan alhamdulillah kambing saya juga sudah ini sudah lahap ya bos. Oke begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak bos,
salam arit, semoga kalian semua sukses, gitu. Kambingnya gemuk-gemuk dan sehat-sehat, oke? Okay?